Pemirsa, Lontar Dasar Pengiwe adalah sebagai salah satu lontar yang memuat ajaran kebatinan, merupakan lontar yang berharga. Pengiwe itu adalah ilmu kebatinan Bali. Dasarnya adalah olah fisik, olah nafas, dan olah pikiran dengan sarana-sarana tertentu seperti beban tenan atau sesajen dilaksanakan pada hari-hari tertentu dengan cara yang tertentu pula. Pengiwe bersifat destruktif. Pelajaran itu sesungguhnya bersumber dari ajaran Kandepat, Dasa Aksara, Dasa Bayu, dan sebagainya. Aksara-aksara suci yang menjadi formula itu dimainkan dengan tujuan berbeda. Black magic bertujuan mencelakai, membencanai orang atau sesuatu yang ia benci. Pengguna black magic sebenarnya tidak pernah bisa mencelakai targetnya selama targetnya tidak melakukan kesalahan. Jadi, memang harus dipancing emosi dari targetnya itu. Emosi. Ya, ilmu hitam itu areanya ada pada emosi. Sudah pasti Anda paham betapa pentingnya menjaga kestabilan emosi. Jika emosi mampu dikontrol, maka akan baik pada kehidupan di sekala dan niskala. Ada beberapa istilah black magic di Bali. Guna-guna, cetik, dan acap-acapan adalah beberapa istilah nama black magic di Bali. Guna-guna adalah sejenis ilmu pelet agar lawan jenis suka dan cinta hingga mati. Cetik adalah racun. Ini memakai bahan mentah kebanyakan dari bintang laut layaknya seperti arsenik. Jadi, tidak ada orang kena racun ditiup dari rumah. Semua proses manual, bukan dikirim lewat internet. Abaikan jika ada yang mengatakan racun bisa ditiup dari jarak jauh. Itu tidak ada di aplikasi Play Magic. Kemudian acap-acapan. Ini sejenis ilmu yang menggunakan kekuatan energi untuk mempengaruhi lawannya. Lawan bisa diprogram sesuai kehendak si pengacap. Saat dia menghidupkan wifi mantranya, maka si korban akan menerima data pengirim. Makanya, sakit ini kadang sehat seminggu dan sakit 3 hari. Bagaimana cara kerjanya? Tentu harus ada objek, ada ikatan emosi, ada pengirim energi, dan tentunya ada bantuan makhluk halus. Si pelaku harus mengenal objek siapa yang akan diteluh. Jika tidak kenal, maka misinya akan gagal. Si pelaku minimal harus ada ikatan emosi. Misalnya teman, atasan, bawahan, keluarga besar atau sejenisnya. Semakin kuat hubungan emosi pelaku dan korban, semakin cepat ilmu ini bereaksi. Tahap selanjutnya adalah pelaku mengumpulkan energi mistis melalui rapalan mantra hitam. Dan langkah terakhir adalah mencari kurir, yakni bantuan makhluk halus. Kurir ini sangat berperan penting. Jika kurirnya lemah dan lambat, maka perlu ditingkatkan lagi sehingga daya kirim daripada teluh itu cepat, bahkan kilat. Di mana bisa menjumpai kurir? Kurir ini hanya bisa ditemukan dengan mata waskita. Kurir makhluk halus seperti ini banyak ada di gua, lereng gunung, pohon besar, sungai, dan juga lembah. Mereka sebelum melakukan pekerjaannya biasanya memiliki persyaratan khusus yang harus dipersembahkan kepadanya, seperti darah ayam hitam, darah kelinci hitam, dan berbagai jenis persyaratan lainnya. Setelah syarat ini ada,
barulah kurir-kurir ini mau bekerja dan memulai hari yang tepat untuk melakukannya. Cara kerja makhluk halus itu akan selalu ada di seputaran diri korban. Makanya tidak salah jika ada yang mampu melihat si kurir menempel di sekitar 50 cm dari tubuh korban. Si kurir menunggu kapan saatnya untuk masuk. Pada saat korban berdoa menyebut nama Tuhan atau puja-puja, saat itu ia akan terhindar. Dan kurir ini juga akan menjauh agar tidak kena hawa yang berlawanan. Pada saat korban marah serta benci, kala itu kurir makhluk halus ini akan masuk dan menaruh pesan dari si pelaku. Ibarat sistem komputer, ketika kesempatan untuk masuk didapatkan oleh kurir makhluk gaib ini, maka dalam tubuh korban, makhluk gaib ini kemudian menjalankan seluruh pesan dari pelaku. Segala hal yang terkait kemudian diinstal dalam tubuh korban. Ketika selesai, maka disinilah tugas daripada kurir makhluk gaib itu berakhir. Jadi sudah bisa ditebak bahwa makhluk gaib tidak akan mampu memasuki tubuh manusia atau korban apabila dalam keadaan stabil, sehat, serta kondisi tenang serta damai. Namun sebagai manusia, tentu saja kita tidak bisa damai dan tenang dalam 24 jam. Itu benar, sangat tidak mungkin. Dan saya saja belum mampu untuk menjalankan itu. Namun ada beberapa hal yang bisa digunakan atau diterapkan untuk menghindari kejadian tersebut. Yakni, jangan menumbuhkan rasa iri, marah, dendam yang berlebihan kepada siapapun. Jangan pernah ikut campur dengan masalah orang lain. Dan jika marah itu muncul, segera redakanlah. Kuatkan energi fisik kita dengan olahraga dan melatih meditasi. Berdoa sebelum tidur, minimal duduk hening selama 5 menit agar emosi siang hari menjadi netral. Jangan tidur selesai bertengkar, apalagi tidur dalam kondisi sedih dan menangis. Ini akan membuat si kurir menjadi tertawa terbahak-bahak. Dengarkan musik rileks, mantra, kumpulan ayat sebelum kita tidur agar pikiran menjadi tenang. Sebulan sekali usahakanlah kita mandi di laut atau dengan air garam agar energi negatif badan kita menjadi lenyap. Sekali lagi, ilmu hitam itu areanya adalah pada emosi. Jika emosi terkontrol, kestabilan emosi terjaga, maka kita akan baik di kehidupan sekali dan niskala. Jangan pernah memandang orang dari jubahnya. Jubah putih, hitam, atau poleng hanya tampilan luarnya saja. Namun kondisi batinlah yang menentukan. Jika kondisinya rapuh, maka jubah hanyalah pelapis bodi saja. Seberapa sering kita menjumpai orang berjubah putih, namun batinnya penuh kemarahan, gelisah, iri, dendam, kecewa dan panik, mengalami kegalauan cukup tinggi, batin yang terkontrol akan terhindar dari energi magic. Dan energi magic itu adalah orang yang mampu mengatasi permasalahan hidupnya dari segala emosi yang ditimbulkan oleh carut marut kehidupannya. Bukan dari jubah, putih, hitam, atau poleng. Untuk itu, kunci agar terhindar dari pengaruh ilmu black magic atau ilmu pengiwe haruslah menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatan agar senantiasa positif. Karena ketika tidak ada emosional yang terpancing, maka energi tersebut tidaklah nyambung, seperti halnya radio,
ketika mencari siaran Denpasar, maka yang harus dicari juga adalah channel Denpasar. Baik pemirsa, demikianlah liputan saya tentang mengenal ilmu black magic serta pengaruhnya. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa.